لنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسير ولا تعسير اللهم رب تمم بالخير أما بعد. Kita sambung kembali bicara pengajian kitab Al-Misbahul Munir Fi Ma'rifatillahil Qadir, lampu yang terang pada mengenangkan Allah yang maha berkuasa. Sambung pada malam ini di muka surat 16, huraian sifat yang ketiga. Baik, saya minta maaf sampai lewat pula hari ni. Hari Selasa hari tu jalan jam. Hari ni pula saya tak berapa sihat. Musim orang demam belakang, saya baru lepas demam. Lepas tu sihat dah hari tu, anak pula demam. Yang kembar tu salah seorang demam. Bila yang seorang yang keboh jangkit pada orang lain pula. Jadi bila duduk demam ni, tengah malam tu dia sedar terjaga apa. Jadi kita pun tidur tak cukup juga lah. Sedar jadi orang Kelantan panggil berona. Bahasa Kuala Lumpur ni dia panggil meragam. Meragam. Orang Kelantan panggil berona. Sedar pun kau dua setengah sedar. Nangis. Kata nak air, bagi air tak nak. Bagi susu tak nak. Dia jadi ulcer dalam mulut. Jadi sakit lah budak-budak ni. Lepas tu tidur sekejap, sedar pula. Macam tu. Baik, sambung kembali pada malam ini huraian sifat yang ketiga. Baqa'ud artinya erti baqa' kekal. Dalam sesi pengajian yang lepas, kita telah membicarakan dua daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang pertama wujud, sifat yang kedua qidam. Malam ni sambung sifat yang ketiga iaitu baqa'. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ketiga. Yang ketiga di situ, yang ketiga daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui secara hurai satu persatu. Yang ketiga daripada 20 baqa', ada 17 lagi. Wujud, qidam, baqa'. Ha, baru duduk sini. Lepas pada ni mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayya, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basirat, dan kaunuhu mutakalliman. Jadi 20 lagi, 17 lagi lah. Jadi bila sebut huraian sifat yang ketiga, yang ketiga daripada 20. Metodologi khalaf
dia hurai tentang sifat-sifat Tuhan, dia hurai terperinci. Mari Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dia hurai terperinci itu sebanyak 20 dan sebanyak 13. Pendapat pertama kata 13, pendapat kedua kata 20. Pendapat yang kata 13 tu pandangan yang rajih. Pendapat yang kata 20 adalah pandangan yang masyhur. Masyhur ini disebut-sebut orang, popular. Di mana pun kalau mengaji sifat Allah, orang panggil mengaji sifat 20. Jarang kita dengar kata mengaji sifat 13. Padahal kalau nak sebut mengaji sifat 13 pun boleh. Pasal ada pandangan kata 13 dan ada pandangan kata 20. Cuma yang 13 tu tidak masyhur. Yang masyhurnya 20. Maka gilah mana-mana pun orang panggil mengaji sifat 20. Jadi 20 sifat ni hurai satu-satu-satu-satu dengan dalil nakli dan dalil akli. Habis tu sifat Tuhan 20. Bukan kita hurai dah mengaji dah dulu. Sifat yang wajib bagi Allah ni terlalu banyak. Hanya Allah yang tahu. Sifat yang mustahil bagi Allah pun banyak juga. Hanya Allah yang tahu. Cuma dalam banyak-banyak tu, ulama tafsirkan dia 20 sifat. Dengan mudah kata gini, kita mengaji dan kita hurai satu-satu 20 sifat ni akan membawa kita kepada kenal Tuhan. Ataupun sekurang-kurang kita mengaji sebanyak 13 sifat ni akan membawa kita untuk kenal Tuhan. Kita akan kenal Tuhan ni macam mana? Sekurang-kurang 13. Pandangan masyhur kata 20. Bila kita kenal Tuhan, hakikat dia satu je. Supaya kita keluar daripada iktikad menyamakan Tuhan dengan mana-mana suatu daripada makhluk ataupun benda baharu. Kalau kita masih lagi nak kata Tuhan gitu, Tuhan gini, menunjukkan orang tu jahil tentang Tuhan. Maka nak suruh dia kenal Tuhan atas manhaj metodologi khalaq, mengaji sekurang-kurang 13. 13 wajib, 13 mustahil. Satu harus. Pandangan masyhur 20. Kita mengaji 20. Malam ni masuk sifat yang ketiga. Huraian sifat yang ketiga, baqa'un, artinya erti baqa', kekal. Maksud kepada kekal di sini adalah tak binasa. Maksud kepada tak binasa, tidak ada kesudahan ataupun tidak ada pengakhiran. Maknanya Tuhan ni tak mati. Nah, Tuhan ni tak mati. Wa huwa hayyun la yamut. Dia hidup dan tak mati-mati. Tak mati-mati itulah orang panggil tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran itulah orang panggil tak binasa. Tak binasa itulah orang panggil kekal. Kekal itulah orang panggil baqa'. Jelas. Jelas habislah. Tak payah bacalah dalam kitab. Sebab tu ialah sifat baqa' ni. Baik. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ia, tambah perkataan ia, serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala kekal. Dia yakin, dia mengaku sungguh dalam hati dia bahawasanya Tuhan ini kekal, tak binasa, tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran dan tak terima binasa. Kalimah perkataan tak tu dengan makna mustahil. Mustahil Allah terima binasa. Mustahil Allah ada pengakhiran. Mustahil Allah ada kesudahan. Mustahil Tuhan tu mati. Maka bila kita pegang yakin sungguh-sungguh Allah itu kekal, mustahil dia tu binasa, pegang macam tu selagi dengan apa yang disebut dalam Quran. Quran kata apa? Quran kata huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir.
Tengoklah tafsir mana-mana pun, apa maksud Tuhan yang maha akhir? Adakah maha akhir itu maksud dia Tuhan yang akhir sekali mati? Bukan. Maha akhir di situ maksudnya Tuhan zat yang kekal selama-lama. Tidak ada binasa bagi zat Tuhan. Lain pada Tuhan, binasa. Lain pada Tuhan, tak kekal. Lain pada Tuhan, ada kesudahan. Cuma istilah yang kita sebut sebelum badannya, orang panggil lain-lain istilah. Tapi menggambarkan satu hakikat. Nasi, orang panggil basi. Roti, kek, wahulu, orang panggil expired date. Semalam saya. Semalam kan? Hari semalam ada majlis dengan kawan-kawan, ada program talaki kuliah. Lepas ada talaki itu, ada orang bagi makan wahulu. Bahulu, orang Kelantan panggil wahulu, sini panggil bahulu. Bahulu tu hak kecil-kecil tu dah. Kawan saya dia makan, dia tak tengok pada kuih bahulu tu, dia makan puak-puak makan. Mari kawan-kawan lepas pada tu tengok, tumbuh gapoh biru-biru tu. Tumbuh kulat, kulapuk korang panggil. Kulat, kulapuk, tumbuh. Dan bila berhati-hati, kalau ikut expired date, minggu depan. Tapi tengok tu, apa nama ni, kulat tak? Orang kata, ni dia punya hipotesis lah. Dia kata barangkali bila orang buka tudung dia, orang sentuh nak makan, tapi tak jadi makan. Disebabkan berlaku sentuhan tu, hak sepatut expired date dia minggu depan. Jadi awal sikit dia punya expired date. Boleh tengok semalam, boleh kata semua kuih bahulu tu tumbuh kulak dah. Kawan saya kata, lah aku makan 2-3 butir dah, dia kata tadi. Tak rasa-rasa. Patut yang rasa sedap pun, dia kata. Kalau orang macam tu, orang panggil expired date. Kalau nasi, orang panggil basi. Kalau rumput, orang panggil kering. Kalau dunia, orang panggil kiamat. Manusia, orang panggil mati. Binatang, orang panggil mampu. Istilah lain-lain, tapi dia gambarkan satu hakikat, iaitu hakikat lain pada Allah, namanya makhluk berdepan dengan tempoh kesudahan. Yang tak berdepan dengan tempoh sudah Allah. Sekejap lagi kita akan bahas. Ada juga benda yang kekal, ada juga benda yang tak binasa. Syurga, neraka, gapo gitu gini. Beza apa benda tu? Itulah perinci dia dalam bab akidah. Baik. Firman Allah Ta'ala, dia bawa datang dari Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman, yang bermaksud tiap-tiap mereka di atasnya, bukan di atasnya, di atas dunia. Tiap-tiap mereka di atas dunia. Apa tu? Binas, jangan baca binas. Kamu dia tengok ikut jauh, dia baca binas, dia kata. Macam puasa lah. Fa, waw, alif, sin. Dia baca puas. Bukan puas, puasa. Tiap-tiap mereka di atas dunia binasa. Kullu man 'alaiha fan. Fan tu fan. Orang panggil pan. Dah fan, pan. Sebab bila kot rumi ni fa tu biasa tengah orang sebut fa dengan f dah. Ada orang terjemah dengan p. Kullu man 'alaiha fa, tiap-tiap satu benda atas dunia ni binasa belaka. Wa yabqa. Tu kalimah baqa tu. Wa yabqa, yang kekal, wajhu rabbika, dan kekallah pada zat Tuhan engkau. Dalam lafaz ayat Quran dia guna kalimah wajhun. Wajhun ni wajah. Terjemah wajah, bahasa Arab panggil wajhun. Terjemah dia muka. Muka ni bahasa Arab panggil wajah. Kadang-kadang kita terjemah pun kita sebut wajah. Wajah saya seirah dengan wajah adik saya. Wajah-wajah tu bahasa Arab, terjemah Melayunya muka. Kalau ikut terjemah sini,
dan kekal muka Tuhan kamu. Kalimah wajhum dia takwil dan dia tak kalimah terjemahnya zat. Sebab khalaf dia takwil makna dekat kepada makna jauh, supaya orang yang membaca dia keluar daripada satu bayangan Tuhan ni serupa dengan makhluk yang saya sebut tadi. Kalau terjemah wajhum ni wajah, dia akan mari mikir Tuhan ada wajah juga. Dia mari terbayang macam mana wajah Tuhan, eh? Hidung, telinga, mata, mulut. Bila buat bayangan macam tu, kalau sekadar lintasan tak apa, takut dia pergi pegang, takut dia pegang dalam hati, jadikan akidah Tuhan ada wajah. Pada wajah Tuhan ada mata, ada telinga, ada mulut, ada dahi, ada. Jadi bila dia pegang macam tu, dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, bercanggah dengan ayat Quran. Maka ulama takwil wajhun dengan makna zat, yadun dengan makna kudrah, istawa dengan makna milkun, memiliki. Adapun tafsiran ulama salaf, mereka tidak takwil, tetapi mereka menyerahkan makna itu bulat-bulat pada Allah. Wajhum, wajhum tak terjemah. Wajhum yang layak dengan zat Tuhan. Yadam, yadam yang layak dengan kebesaran Tuhan. Nak terjemah, kami tak terjemah. Sebab kami tak tahu. Adapun hakikat Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Gitu. Sehari dua ni dalam laman sosial kecoh pasal jawapan Dr. Zakir Naik terhadap seorang budak-budak, bukan budak-budak juga lah, kata silap, pelajar perempuan ke tanya. Tapi boleh dipuji dalam rancangan forum yang puluhan ribu orang berani dia tanya soalan. Kita mengaji 2-3 40 orang pun tak berani tanya soalan. Ni pun bukan soalan sambil duduk, ni soalan mat ada kat tengah-tengah pentas. Kalau nak tanya soalan, kena berdiri, kena pergi berkata dekat mat. Orang ni boleh dipuji. Dah, saya dulu ingat masa duduk belajar-belajar, nak boleh ada keberanian nak cakap kat depan. Oi, maka masa yang lama, orang panggil apa? Orang panggil perikat polish skill public speaking. Masa perikat sekolah menengah nak cakap ke depan tu, basuh habis baju. Tiok peluh, belakang peluh, peluh lah kau. Bila kena giliran kita nak kena bentar kat depan, kemungkau kita tak biasa bercakap kat depan. Bila tak biasa bercakap ni, dia jadi gemuruh, dia jadi gugup, dia jadi takut, berasa malu. Masa dulu perikat permulaan ceramah kuliah, kalau mengajar surah-surah, okey lah. Orang panggil ceramah, dia berjabat, aku nak terima ke tidak, nak terima ke tidak. Tak berani. Tapi hari ni panggil lah depan menteri besar, apa saya boleh ceramah? Tak percaya panggil menteri besar. Cuma timbul hari, kita duduk ngaji-ngaji satu je. Kalau ada tok guru kat depan mata, tak berani nak ceramah. Kalau tok guru kita ada depan mata, tak berani. Macam tak keluar, gapo nak sebut terlalu. Dia jadi macam tu, berasa segan, berasa malu dan sebagainya. Baik, poin nak sebut kecoh pasal budak tu tanya soalan, di mana Allah? Lepas tu Dr. Zakir Naik kata semastawa alal arsh. Kemudian dia bawa datang ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un. Dah, jawapan dia betul lah, sebab direct pada Quran. Cuma setengah orang yang memang tak puas hati dah dengan Dr. Zakir Naik, dia memang isu. Dia kata Dr. Zakir Naik ini berpahaman dengan pahaman Wahabi. Kena tolak, dia kata orang ni. Tuan-tuan, boleh baik tokoh macam tu, tokoh macam tu, dia masuk ke tempat kita, bawa kebaikan dengan kredibiliti dia. Tiba-tiba ada sebahagian daripada orang Islam mainkan isu yang kecil berkait dengan hak ayat mutasyabihat. Sedangkan ayat mutasyabihat ni takwil salaf macam mana, takwil khalaf macam mana. Jadi pada benda hak kecil, seakan tak nampak kelebihan pada Dr. Zakir Naik. Malam esok, dia akan datang di Stadium Nasional Bukit Jalil, pukul 5 petang. Dah, masuk free. Saya pun cadang nak pergi. Malam esok saya ceramah di Bandar Tasik Puteri. AJK Mesir dah tak walah lagi, sebab dia cadang nak pergi tempat Dr. Zakir Naik.
nak pergi dengar cara lah. Dan bahasa Inggeris yang dia bercakap pun tidaklah bahasa Inggeris yang terlalu tinggi. Nah, maknanya kalau orang tu dia belajar sikit-sikit bahasa Inggeris, I you, I miss you, I love you, boleh faham lah. Baik, kemudian dia sebut, dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal. Jalal ni kebesaran dan ikrar kemuliaan. Maka kekal itulah dikatakan sifat baka yang lawan bagi binasa. Yang tentu tidak binasa ini tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Mustahil Tuhan binasa. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati. Tuhan kekal. Kita yakin sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita iktikad kata Allah Ta'ala ni kekal. Itulah dikatakan wajib bagi akal. Wajib akal ni satu iktikad, satu pegangan, satu keyakinan yang tak ada siapa-siapa boleh ubah. Kita buat contoh dulu masa kita mengaji hukum akal. Ada tiga kan? Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Wajib akal ni saya bagi contoh tua ayah pada anak. Mustahil akal ni saya beri contoh tua anak pada ayah. Harus akal ni saya beri contoh tua suami pada isteri, tua isteri pada suami. Tua suami pada isteri, akal boleh terima tak? Boleh terima. Kalau tua bini pada isteri, pada tua bini pada isteri. Tua isteri daripada suami pun akan boleh terima. Di Terengganu hari itu suami 62, isteri umur 18. Untung dia, rezeki untuk dia. Saya tadi tazkirah Jumaat di Masjid Hidayah.